Hai penonton semua, selamat kembali ke ruangan Videoscope. Hari ini, kami tidak mempunyai telefon untuk ditunjuk kepada anda. Tetapi, ini adalah sebuah batang pipe. Bukan. Sebuah binocular. Pun bukan. Tetapi, ini adalah HTC Re. Atau, saya pun tak pasti nak menyebut dia macam mana. HTC Re adalah sebuah kamera yang dikeluarkan oleh HTC yang boleh digunakan sendiri tanpa perlukan sambungan kepada peranti pintar secara terus. Kalau kita lihat, kotaknya pun agak unik. Bukan bentuk petak, tetapi bentuk silinder yang seakan-akan sebuah pil gergasi. Dan kita lihat, ini beberapa maklumat yang terdapat pada kotak ini berkaitan HTC Re. Ianya adalah sebuah kamera dengan 16 megapiksel yang boleh merakam video dengan HD penuh 1080p, waterproof, dikalis air dan juga debu, mempunyai sambungan Bluetooth dan Wi-Fi, serta beberapa cinematic fungsi seperti timelapse dan gerak perlahan. Selain itu, ianya juga compatible dengan iOS dan Android, jadi untuk kemudahan menghantar file mungkin. Serta di dalam kotak ini, apa yang terdapat di dalamnya ialah Re, kamera ni sendiri dengan kad micro SD 8GB, kabel charging USB, lanyard, skru tripod dan juga quick start guide. Okey, ingat kita boleh mendownload aplikasi Re di Apple App Store ataupun Google Play. Selain daripada itu, di bawah ini hanya mengatakan tentang warna Re, serial number dan lain-lain lah. Sekarang mari kita lihat isi dalam kotak Re ini sendiri. Kotak ini agak unik. Untuk membukanya, kita perlu memulaskan sedikit dan kemudian menarik ke atas. Dan untuk bahagian kedua ini juga memerlukan sedikit pusingan. Ya, dan kemudian boleh dikeluarkan. Jadi, ini ialah Re. Dan di bawahnya terdapat skru yang mana kita perlu membukanya untuk mengeluarkan Re ini daripada bekas simpanan ni. Okey. Dan kita boleh meletaknya semula untuk sebagai penutup bawahnya. Okey, dan di bawah kotak ini lagi kita boleh dapati terdapatnya lanyard, kabel micro USB, serta quick start guide, cara-cara untuk mula menggunakan HTC Re sendiri. Sekarang mari kita lihat pada kamera ini sekilas pandang. Okey, jadi inilah kamera Re. Cuma sekali kita lihat di bawah ini, ini dipanggil penutup bawah, yang mana ianya boleh dibuka seperti skru dan akan memberikan kita ruang akses kepada port micro USB serta slot kad memori micro SD. Di mana bila kita buka, ianya didatangkan sekali dengan kamera ini, kad memori micro SD yang bersaiz 8GB. Ya, itu dia keluaran SanDisk. Okey. Kemudian kita masukkan semula untuk menggunakannya. Ya. Okey, sudah selamat. Dan kita boleh tutup semula. Jadi, ini telah ditutup. Sekarang kita lihat pula kamera ini. Inilah bahagian hadapan kamera Re. Inilah lensa 16 megapikselnya. Dan ini satu butang kawalan. Dan di bawah ni ialah lampu LED yang untuk menunjukkan ianya berfungsi ataupun tidak. Okay, contoh. Lihat, keluar lampu berwarna hijau. Dan kemudian di belakang pula terdapat satu bulatan besar berwarna silver ni, berwarna perak ni. Ini adalah butang yang digunakan untuk mengambil gambar. Jadi sebagai contoh, kalau saya tekan sekali, itu menunjukkan kita mengambil gambar. Kalau kita tekan lama,
Ini menunjukkan dia sedang merakam video. Jadi selama mana lampu merah meniklip, video sedang dirakam. Dan semua rakaman ini terus disimpan di dalam kad memori micro SD tadi. Dan kita tekan sekali lagi untuk menghentikan rakaman video. Jadi kamera HTC Ray ini kalis air dengan rating IP57. Walaupun kita tahu port micro USB ni terbuka tanpa penutup ni sekalipun, port micro USB ini kalis air, tidak memerlukan sebarang penutup. Kalis air api IP57 menandakan yang ianya boleh berada di dalam air sedalam 1 meter selama 30 minit. Jadi menggunakan kamera ini kita boleh mudah mengambil gambar di mana-mana dan termasuk juga di dalam kolam renang atau di dalam laut. HTC Ray ini telah mula dijual sejak bulan Disember tahun lepas, bulan Disember 2014 dengan harga RM699 dengan beberapa pilihan warna yang menarik seperti putih, oren dan juga biru. Mahukah anda memilikinya?